Saya kira ini festival yang pertama dia menarik karena punya tema dan fokus yang bukan hanya menantang ya, tapi penting untuk kita bicarakan. Tema itu memberi insight yang saya kira sangat dibutuhkan di pergaulan sastra dan perdebatan sastra akhir-akhir ini, terutama kitab di Sastra Indonesia. Sebagai contoh, saya baru saja jadi salah satu panel di satu sesi simposium yang bertajuk Membaca Satu Sama Lain, di mana saya bertemu penulis dari Somalia dan Malaysia, di mana kita membicarakan selama ini apa sih sebetulnya pagar-pagar yang menghalangi kita, kenapa tidak saling membaca. Di sana saya kira ada begitu banyak gagasan-gagasan yang penting, karena selama ini bacaan-bacaan kita tentang yang buku sastra yang kita baca yang datang dari luar lebih banyak sebetulnya karena bisa dibilang kurasi dari negara barat gitu. Dan penting tema-tema semacam ini untuk supaya kita saling mengenal. Misalnya contoh paling simpel di apa yang saya bawa di simposium, kenapa orang-orang di sastra Indonesia tidak membaca karya-karya sastra di Malaysia, negara yang paling dekat, negara yang dalam banyak hal kita punya konfliknya banyak, tapi kita justru tidak membaca sastra. Dan festival ini memberi ruang untuk membicarakan hal-hal semacam itu, hal-hal penting untuk itu. Selain itu, tentu saja di luar simposium yang saya hadiri, saya bertemu dengan banyak penulis. Saya memberi saya kesempatan untuk kemudian menemukan karya-karya yang selama ini saya cari tidak tahu di mana gitu. Terus hal yang menarik tentu saja banyak karena ada bazar bukunya, diskon, dan koleksinya sangat bervariasi. Jadi ya tentu kalau harapan, klise sih harapannya, kita harus berharap ada kita, dan kita butuh banyak dukungan untuk supaya jilid ini ada di tahun depan dengan lebih meriah, lebih banyak orang hadir, dan perdebatan-perdebatan diskusi semakin punya efek yang bagus. Saya kira itu, terima kasih.